di balik kota Singapura yang sibuk terang benderang dengan bangunan pencakar langit ni, satu kota, kota padat yang tidak pernah tidur. Salam semua. Video kali ini saya bawa anda menjelajah ke Istana Wood Neuk. Terdapat sebuah istana lama namanya Istana Wood Neuk, yang pemiliknya adalah Sultan Johor. Istana ini terpencil, tersembunyi dalam hutan tebal. Di sebalik megahnya istana ini menyimpan banyak misteri bersejarah, gemilang dan juga kisah tragik. Kawasan tanah ini seluas 210,000 persegi, lebih kurang tak salah dalam 60 ekar. Kawasan ini dia besarnya 30 kali ganda lebih besar dari kawasan White House. Dan nilainya sekarang ditafsirkan dalam 4.5 bilion ataupun 14 bilion ringgit duit Malaysia. Sekarang ownernya ini Tengku Mahkota Johor, Tengku Ismail. Ya, tak ada tunjuk arah, tak ada signboard yang menuju ke istana ni, tak ada. Yang ada ni poster larangan polis ni. Tempat ni tempat larangan. Jalan menuju ke istana ni terpaksa merentas semak samun. Hutan tebal. Dia sedikit berbukit. Semak lalang ni tinggi ni, kena hati-hati kat sini. Tempatnya jauh terpencil. Wah, itu dia Istana Wood Neuk. Hebat eh. Tidak ramai yang tahu pasal istana ni, atau tidak ramai yang berani ke sini. Tempat ni telah ditinggal kosong agak lama. Baru berdiri di luar ni, di depan pintu gerbang Bulu Roma dah berdiri ni. Aduh, bila jejak kaki ke dalam entah apa pula, seram gerun rasa kita pula Kita menuju ke ni ruang tamu dia, ruang besar. Nampak struktur lama reka bentuknya masih teguh lagi. Ini tangga utama di bahagian depan. Kesan ukiran besi pada bingkai tangganya masih solid, cantik. Tangga ni kira dia punya center, tempat perhatian utama. Silingnya dihiasi ni motif lakaran bunga-bunga kura-kura. Walaupun dah lama terbiar, keseniannya tu masih bertahan. Masih kukuh. Kita dapat merasakan kehebatan seni buatan istana ini. Seni bina ukirannya indah. Dia menghiasi setiap sudut bangunan. Menjejak kaki ke istana ini, kita dapat bayangkan perhiasan indah. Ikut